Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Arif Fadil Fakriansyah. Selamat siang, saya ucapkan dari Kota Medan. Hari ini ALS Novin 081 yang akan berangkat menuju Yogyakarta. Dan ini Bang Rizky udah rapi nih, udah siap-siap berangkat ke Jogja. Ini mau persiapan parkir dulu. Di sana udah ada ALS trip Cikampek sama trip Padang di sana itu. Itu 104. Ini Abang Rizky nih. Berangkat ke Jogja hari ini, Bang ya? Berangkat hari ini. Semoga penumpang ramai, Bang ya. Amin. Doain ya teman-teman, kawan-kawan semua. Amin. Ada rezekinya. Ini lagi persiapan parkir nih. Ini pakai winglet baru, terus itu ada strobo. Ini stiker yang kemarin dipasang nih, stiker Malioboro, Tugu Jogja. Kemarin alhamdulillah sewa rame, Bang Ki ya. Alhamdulillah lumayan, rame sih enggak, tapi lumayan. Lumayan tetap ya. Kita syukuri. Nyampe ke Medan ini juga kan. Disyukuri apa adanya. Semoga hari ini paket juga banyak, penumpang juga banyak, Bang Ki ya. Alhamdulillah. Amin. Oke, ini kita lihat fullnya. Ini tampilan depannya nih. Juga ada ALS Moda di sini. Ini khusus Bandara Kuala Namu. Tempel stiker Parcimburu. Dan di sini ada yang baru nih. Itu kepetnya atau anti lumpurnya lah. Itu tulisannya, dapetin kamu aku prei nakal. Ha, mantap. Ini stiker Parcimburunya, tahu julukannya, julukan 081, LS 081 Parcimburu. Terus di sininya ada dapetin kamu aku prei nakal. Ini ada Bang Ahmad juga nih. Halo Bang. Ini saya izin masuk dulu ya. Iya mas, silakan. Oke, ini dalam, ini baru nih berarti karpetnya nih Bang ya? Iya baru Bang. Oh mantap. Iya. Ini udah ada tampilan karpetnya nih, karpet merah. Di dalamnya juga ada karpet lagi tambahannya. Ditambah lagi Bang Rizky rapi. Cincu dari 081. Makin nyaman ini. Ini lembut nih karpetnya. Masih baru. Ini untuk dalamnya itu konfigurasi seatnya dua-dua. Terus di setiap seatnya ini ada selimut, ada bantal juga. Satu seat itu satu selimut, satu bantal. Ini udah pasti nyaman ini. Terus di depannya itu udah ada TV. Ini ada dua. Terus ada pengharum ruangannya juga.
ada di gangnya itu atau di lorongnya ini udah ada tong sampahnya. Untuk bagasi kabinnya itu lumayan longgar nih ya, nih satu jengkal lebih nih. Ini lumayan longgar lah, lumayan besar. Untuk seatnya ini masih berbalut kulit. Nah, itu Abang Rizky. Ini kita lagi nunggu untuk bisnya parkir. Ini ada gorden-gordennya juga di depan. Itu ada ayat 1000 dinar juga. Ini kru muda semua nih. Kru-krunya muda semua. Itu ada Bang Fahmi Dunia Bus. Ini kalau kita duduk di depan nih, jaraknya itu segini nih. Ya lumayan sih, lumayan longgar kalau ini. Cuman kalau yang badannya kurus ya lumayan, cuman kalau yang gemuk di depan sini agak nekuk lah. Oke, ini ada skatnya. Ini pakai skat kaca, skat tengah. Masih bisa kelihatan depan kok. Pakai kaca bening. Nah, ini untuk bantalnya. Ini lumayan empuk nih. Ini empuk bantalnya nih. Selimutnya ada di setiap seat itu dapat satu bantal, satu selimut nih. Ini ada Bang Rizky. Kalau ke Jogja sih pakai yang ini nyaman ya. Ini juga ada sandaran tangannya. Ini sandaran tangannya ini reclining seat. Di atasnya ada AC sama lampu kalau nggak salah nih. Ini lampu. Ini AC. Dan di sini ada audio juga. Itu di belakang ada toilet sama tempat istirahat kru. Toiletnya di sebelah kanan. Untuk AC-nya sendiri nih dingin. Dingin banget nih malahan. Ini kalau kita duduk di depan ini, coba kita kalau duduk di seat tengah itu kita mundur 2 seat dari depan, jarak kakinya segini, masih bisa agak selonjoran ini. Ini juga ada kordennya, jadi kalau panas tuh bisa kita lepas nih. Ini pandangannya kalau dari setengah sini beginilah di seat 910. Itu tadi kita di 34. Ini kita di 910 duduknya. Oke, ini bisnya udah rapi nih, tampilan baru. Ini siap untuk ke Jogja hari ini. Untuk penumpang sama paketnya kita belum tahu berapa, kita doakan aja semoga banyak penumpangnya, banyak paketnya juga.
Oke, teman-teman, ini video saya sampai sini dulu aja. Nanti kalau udah mau berangkat, saya bakal liput lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, udah komen juga, yang udah nonton sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, saya saranin subscribe dulu, di like dulu, supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih saya ucapkan dari Kota Medan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.